Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berusaha menggali setiap permasalahan yang ada di tingkat masyarakat, termasuk dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya dalam program Subuh Bergerak, Sambang Desa, Nyambung Rasa. Program ini mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk melihat kondisi langsung di tingkat bawah atau masyarakat. Sehingga akan lebih cepat dalam mengambil setiap tindakan dan kebijakan di setiap permasalahan. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan, seperti Sambang Desa di Waruk Kalong, Kecamatan Kwadungan, dapat diketahui secara langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang mayoritas petani ini mendapat fasilitasi pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Akses jalan atau infrastruktur juga menjadi perhatian khusus sehingga langsung diberikan penanganan. Termasuk upaya penanggulangan kemiskinan menjadi target utama dalam menjamin keberlangsungan hidup setiap masyarakat. Ini Sambang Desa untuk kegiatan Subuh Bergerak ini diselenggarakan di Desa Waruk Kalong yang menjadi fokus kegiatan kita pada kesempatan Sambang Desa kali ini. Yang pertama terkait fasilitasi pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Terus kemudian mengecek infrastruktur jalan pertanian yang itu masuk dana desa untuk ketahanan pangan. Terus yang ketiganya infrastruktur jalan yang lainnya. Jadi program-program dari pemerintah daerah terkait percepatan penanggulangan kemiskinan sejauh mana terimplementasi di Kecamatan Kwadungan khususnya di Desa Waruk Kalong. Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, yang menjelaskan giat Sambang Desa Nyambung Rasa ini merupakan program kolaborasi dan integrasi bersama perangkat daerah di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Termasuk upaya memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Giat ini juga menjadi ajang sosialisasi semua program pemerintah daerah. Kegiatan Sambang Desa Nyambung Rasa ini merupakan kegiatan kolaborasi integrasi dari semua OPD dalam hal untuk mengurangi atau pengentasan kemiskinan yang ada di desa kita. Sehingga program-program yang ada di semua OPD bisa disinkronisasi terkait dengan pengentasan kemiskinan. Untuk sasaran sendiri tahun ini berapa kecamatan? Harapan dari beliau itu di semua kecamatan ada yang dikunjungi. Terkait dengan lokasinya nanti beliau yang menentukan, kita hanya 4 juta saja. Jadi merata di 9 kecamatan? Harapan kami seperti itu, harapan beliau juga seperti itu. Diketahui kegiatan Subuh Bergerak Sambang Desa Nyambung Rasa menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melihat kondisi langsung di masyarakat. Kegiatan Sambang Desa mulai dari olahraga bersama, pengecekan infrastruktur, pemberian program bantuan, dan kemudahan akses layanan publik yang didekatkan pada masyarakat secara langsung dengan fasilitasi kegiatan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.